Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diungkapkan oleh ada memberikan empat teori obat kita ini bisa diterima atau sedang diterima oleh Allah. Teorinya ini tercantum di dalam kitab beliau. Ada empat ciri-ciri atau indikator tobat kita diterima oleh Allah. Yang pertama ini adalah lisan kita terkendali. Apa lisan? Lambe atau sumber, salah satu sumber utama dosa atau maksiat. Apa ciri-cirinya kita diterima itu satu yang mulai lisan kita ini terkendali dari hal-hal atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ghibah, mencela dan dusta. Monggo kita bisa mengintrospeksi diri kita selama ini apakah kita masih sering melaksanakan atau mempraktekkan atau mengamalkan perbuatan atau ucapan omongan yang tidak bermanfaat, bah, mencela. Kalau kita masih setiap hari mengulang melaksanakan omongan yang tidak bermanfaat, sering kita sering ngelaku uang, sering boroh, berarti tobat kita masih. Kita mencintai kalau ada teman dan kita ini kenapa Pak? Rasanya sering rasanya memiliki cinta biasa ibu-ibu atau bapak-bapak atau bapak-bapak gelek-gelek tapi bapak-bapak rasanya yang rasanya ampik jadi oleh yang rasanya elek. Ghibah itu ngomong no seseorang ya, Pak di luar dia. Tek ngomong no memang hal apa istilahnya tidak sesuai dengan kenyataan yang diomongkan itu namanya. Nah, tetapi sesuatu yang diomongkan tadi itu benar dan dia tidak sih itu namanya. Walaupun banyak omong-omongannya. Tetapi kalau sedikit
demi sedikit lama-lama menjadi sering mencela. Selain apa? Nyek. Ini sudah tidak lain-lainnya. Kata-kata ngomong itu mas bode mangane wake jalan. Mangane kula lewat. Lewat. Dere-dere nyalanya. Ngomong sesuatu kata nak. Tak salawat Allah. Allah Muhammad. Atau mungkin kita sering kalau tobat kita oleh teori dari Pak Ustaz Wah Jai nama yang terkenal ini umpamanya satu hari umpamanya awd sering 10 kalau tobat kita mau tobat dikurangi walaupun tidak 100% mungkin satu hari 8 mungkin besoknya lagi kurangi sampai kita nanti tidak melaksanakan atau mengamalkan. Ini pula zaman biyen. Ya, berkotir jalannya cek boten wonten HP. Tadi ditambahin lagi teori yang pertama tadi, lisan kita terkendali dan jempol. Napa boten ngomong atok tapi posting-postingan ten HP. Kata yang dititip rasan. Oh, ini kita sering, Pak. Tapi ngerasain apa konter sesuatu yang tidak sepah itu somat jarimu HP-mu ini adalah ladang untuk berjalan. Karena lewatan sesuatu yang dolim, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyesatkan itu bisa kita konter dengan jari kita dan HP kita. Nah, ini jadi kita kalau masih dalam kehidupan sehari-hari bertaburan dengan ibah, bercela, dusta, dan berkata-kata yang tidak manfaat, berarti kita masih beruntas. Kemudian yang kedua, indikator taubat kita bisa diterima oleh Allah adalah melenyapkan rasa dengki dan perbuatan terhadap apapun dan siapapun. Ternyata dari ini nasihat bagi saya sendiri sering tidak balik ya nanti di apa gitu seperti itu gambaran saja ini panjenengan mengalami seperti itu sama. Nah, indikatornya kita tobat kita diterima apa yaitu tadi menyiapkan rasa dendam terhadap apapun dan walaupun orang tadi itu betul-betul menohok kita, menelingkung kita, mengkhianati kita, dan yang lain-lain. Ini belajar. Memang perbuatan hati ini sangat rumit, ya, sangat sulit untuk bisa memaafkan seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Ya. Ciri yang kedua tadi itu di hati kita, di batin kita, di sikap kita itu tidak ada akhlak madzmumah. Apa akhlak madzmumah itu apa? Akhlak yang tercela. Kayak lawannya akhlak madzmumah, akhlak yang. Nah, di dalam ciri kedua ini, nggih, batin kita, kelakuan kita itu masih adakah akhlak madzmumah, akhlak yang jelek, akhlak yang sering apa istilahnya mengganggu ketenangan seseorang. Ini wow. Fitnah dan mengadu domba dan yang lain-lain. Pokoknya akhlak-akhlak yang jelek kalau kita masih ada di dalam diri kita, ini tobat kita masih. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, panjenengan lek akeh mungsuhe. Alhamdulillah, aku akeh mungsuhe. Kenapa kita banyak musuh kok malah senang? Karena apa? Karena orang yang benci dengan orang yang cinta pada kita itu bedanya tipis.
wong benci nang awake dhewe, benci nang awake dhewe iki padha-padha sikuke. Nek wong dengki benci sikuke ngono apa? Goleki kesalahan kita. Goleki jlimet sak cilik sampai gede, kesalahan kita itu dipetani cita-cita. Sama dengan orang kalau cinta dengan kita, orang dengan cinta padha sibuk-sibuk apa? Sibuk cara nyenengno awake dhewe. Tenjane lek pas jatuh cinta ngoten. Ngoten jatuh cinta. Jatuh cinta itu buat nanti nom tak masuk ke kue. Jadi, ini yang rasa jatuh cinta. Dengan kejar kan yang rasa jatuh cinta. Kasih nom obat dengan mas kue. Iya sih lah. Benci juga begitu, boleh kesalahan opo sama-sama. Makanya kita orang-orang yang banyak haters, orang yang banyak karena dipetani, karena mbak kita metani awal dia itu kadang sulit. Nah ini yang kedua, kemudian yang ketiga teori apa kita diterima yaitu siap, okay, hatinya siap dan kuat meninggalkan kawan yang memberi pengaruh. Dan nah, kepingin tobatnya diterima oleh Allah, coba kita keluar dari komunitas, keluar dari orang-orang atau teman-teman yang berkelakuan buruk, yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita. Dan nonton di Facebook komunitas mak-mak, maupun tante-tante atau segala serem-serem lah, mungkin ada kita punya tangga atau sahabat atau senengane ngrasani, senengane singgah. Nek istilahnya are sekarang itu adalah meninggalkan teman-teman yang apa toxic people, orang yang memberikan racun kehidupan di dalam diri kita. Ini coba kita tinggalkan, kita lek istilahnya hijrah, ya, meninggalkan orang-orang yang punya kelakuan yang memberikan pengaruh buruk terhadap kita. Penjelasan sendiri yang bisa merasakan, bisa mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, ciri tobat kita diterima Allah adalah, okay, rasanya belum siap untuk mati. Kok bisa mas-mas? Kok belum siap mati? Lek wong wis siap napa istilahnya menghadap Allah, jadi mati kapanpun siap. Tapi ini tidak. Orang sedang nikmat-nikmatnya tobat niku gadai rasa atau mana sik belum siap mati, aku sik kepingin ini. Karena apa? Dia merasa amalnya masih belum cukup. Entek batu nih. Belum cukup entek batu nih, itu mau. Nah. Tadi ki mboten murup lho. Nah, nih, yeah. Dengan apa? Kalkulasi saya bertobatnya itu baru 2 tahun hidup saya 50 tahun sih begini dan yang lainnya. Ini ciri orang tobatnya diterima. Sih seneng-senenge menebus dosa. Makanya dia bukan belum siap mati mergo aku sih durung rabi simping pindu. Aku durung rabi sing ketiga atau mungkin aku belum siap karena anak-anakku belum tak totol, yang tidak. Tapi karena hati atau merasa tobat kita masih belum cukup untuk menebus segala kesalahan, dosa, maksiat selama kita hidup. Nah ini, dengan merasakan hal itu. Kalau panjenengan merasakan itu berarti insya Allah indikator, tanda-tanda, pertandanya tobat panjenengan sedang berjalan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita ini khususnya untuk diri saya sendiri dan mengajak-ngajak kepada para jamaah untuk bisa melaksanakan tobat walaupun hanya kalau ingat yang pertama ini walaupun hanya sekedar niat yang bisa dilaksanakan. Nanti endingnya atau di tengah perjalanannya kita masih mengalami hal dosa dan lain-lain kemudian lagi tobat dan nyala. Istilahnya tidak putus asa dari rahmat Allah. Itu yang menjadi kunci kita. Ya,
Dari saya cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.